Jurulatih Kelantan Zahar Hasmi Ismail mahu anak buahnya kekal konsisten dalam merebut slot ke suku akhir yang dianggap terbuka luas. Prestasi Kelantan ketika ini dilihat mampu mencuri slot ke suku akhir namun bersyarat. Tegas Zahar Hasmi, jika aksi 90 minit di atas padang mampu dilaksanakan dengan baik, ia bukan perkara mustahil. Justeru pertemuan dengan T-Team, Zahar Hasmi mengharapkan sekurang-kurangnya satu mata mampu diraih di laman lawan. Kita pun dalam proses memburu kemenangan, misi untuk mencari 3 poin untuk melayak ke peringkat seterusnya, dan kita tak menganggap mudahlah pelawan amanah ini, dan kita menganggap seperti pelawan yang lain. Tambah Zahar Hasmi, dia mahu anak buahnya lebih berhati-hati dengan menyifatkan T-Team mampu cipta kejutan ekoran kegagalan mereka kutip sebarang mata sehingga setakat ini. Mungkin T-Team akan memberi satu saingan yang sengit malam ini dan tidak tidak mahu mengalami kekalahan yang ketiga. Jadi mungkin setiap pasukan pun akan memberi satu saingan dalam perlawanan ini. Insya-Allah kita akan memberi yang terbaik dan untuk mengutip 3 poin.